Lalu kemudian Dr. Isham ini gelisah, dia bertanya kepada bandara, pihak bandara, berapa lama lagi rusak apa, berapa lama lagi pesawatnya akan bagus. Lalu dari pihak bandara mengatakan bandaranya akan bagus setelah apa, dari pihak bandara mengatakan pesawatnya akan bagus kira-kira kurang lebih 16 jam lagi. Dr. Isham marah-marah, kenapa? Jangankan 16 jam, saya ini sebentar lagi, sisa beberapa jam lagi meeting saya akan dimulai. Dr. Isham marah-marah, kemudian diberikan solusi oleh seseorang di situ bahwa Pak, tidak usah Anda marah-marah. Jalur tempat yang Anda ingin tujukan, kalau Anda naik mobil itu lebih cepat, kurang lebih 3-4 jam. Daripada Anda marah-marah, lebih baik Anda pesan mobil sekarang, Anda naik mobil saja sampai tempat tujuan. Dr. Isham pun berpikir, oh iya ya. Sehingga singkat cerita, Dr. Isham ini dia naik mobil lah. Kemudian tiba-tiba di dalam mobil itu, di tengah perjalanan terjadi hujan deras. Sehingga hujan deras, sehingga mata, pandangan mata sopir sangat-sangat terbatas. Kemudian angin pun kencang. Kata sopir, Pak, sebaiknya kita istirahat daripada kita kecelakaan. Lalu kemudian dia menepi di satu rumah. Kemudian dia singgah berteduh di rumah itu. Dia singgah istirahat, dia ketok-ketok pintu. Kemudian ternyata tuan rumah tersebut adalah orang tua, nenek-nenek, dipersilahkan masuk. Silakan masuk nak. Setelah Dr. Isham masuk, dijamulah dengan minuman, dijamulah dengan beberapa makanan. Setelah itu Dr. Isham memerhatikan yang punya rumah tadi, yang nenek-nenek. Apa yang dikerja nenek itu? Nenek itu yang dikerja sholat. Habis sholat dia mengangkat tangan. Habis mengangkat tangan, dia pergi melihat cucunya yang ada di ranjang. Begitu terus menerus. Habis sholat, mengangkat tangan, berdoa. Kemudian habis berdoa, dia pergi melihat cucunya di atas ranjang yang tidak bergerak. Lalu kemudian singkat cerita, hujannya pun berhenti. Dr. Isham ini ingin pamit pulang. Dan setelah pamit, kata Dr. Isham, Nek, sebelum saya pamit, saya ingin minta maaf dan saya ingin berterima kasih banyak-banyak karena sudah dijamu. Saya ingin minta maaf karena saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa dari tadi saya perhatikan nenek kerjanya sholat, habis sholat berdoa, habis berdoa nenek menghampiri cucunya yang ada di ranjang. Apa maksudnya itu? Kata nenek ini, nah, anak ini dia memiliki penyakit dan penyakitnya ini khusus. Saya sudah keliling berobat dan kata dokter tidak ada yang mampu mengobati anak ini kecuali satu dokter saja, satu dokter ahli bedah yang tinggal di kota yang namanya Dr. Isham. Dr. Isham pun kaget, dia bilang, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata nenek, doamu inilah yang menarik saya ke sini. Sampai pesawat rusak, sampai mobil tidak bisa jalan karena hujan deras, sampai saya singgah di sini, ternyata doamu lah yang menarik saya sampai di sini. Subhanallah. Nenek, ketahuilah, Dr. Isham itu adalah saya. Subhanallah. Ini keajaiban doa. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, kita tidak boleh meremehkan yang namanya doa. Karena begitu banyak orang-orang yang soleh, dia mampu merubah segalanya karena doa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran. Orang-orang, bahkan nabi-nabi di dalam Al-Quran, nabi-nabi di dalam Al-Quran dicontohkan sesuatu hal yang mustahil karena berkat doanya terjadi. Mungkin kita ketahui, sering kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Apabila anda, Allah ingin menghendaki sesuatu, hanya dia mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Nabi Yunus AS dicontohkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus AS ingin dilemparkan ke lautan, karena pada waktu itu Nabi Yunus berada di tengah perahu, kemudian perahunya itu terlalu banyak penumpang sehingga ombak besar, sehingga orang-orang pada waktu itu berkata harus ada yang dibuang karena kelebihan muatan. Rapatlah mereka, rapat, timbullah ide bahwa ini harus diundi, dilotre, siapa yang naik namanya itu yang dilemparkan ke samudra. Tetapi kehendak Allah, lotre pertama yang keluar adalah namanya Nabi Yunus. Karena namanya Nabi Yunus yang keluar, orang-orang di sekitar itu banyak yang protes. Kenapa? Masa ini orang soleh, orang baik, Nabi Yunus, Nabi kok mau dibuang? Jangan. Karena banyak yang protes, dilotre lagi kembali. Yang kedua, namanya lagi Nabi Yunus yang keluar yang kedua. Yang ketiga kalinya, namanya Nabi Yunus lagi yang keluar. Oleh karena itu, karena namanya Nabi Yunus ketiga kali keluar, mau tidak mau orang sepakat Nabi Yunus pun terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dia dilemparkan ke samudra lautan yang luas. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini adalah zikir dan juga merupakan doa. Dan tentu kita juga bisa mengambil doa ini apapun kesulitan kita, apapun permasalahan kita. Kalau kita mengamalkan ini, kita baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, kita baca 100 kali, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita keluar dari masalah apapun. Jadi karena Nabi Yunus alaihi salam beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ikan-ikan di lautan berlomba-lomba ingin menyelamatkan Nabi Yunus berkat doa itu. Buktinya apa ikan berlomba-lomba? Pertama, ada ikan hiu yang sangat besar langsung menelan Nabi Yunus. Kemudian telannya tidak ditelan seperti dimakan, tidak dikunyah, tetapi langsung diselamatkan, disimpan di dalam perut sehingga Nabi Yunus selamat. Kemudian ada lagi ikan-ikan yang lain ingin menyelamatkan Nabi Yunus. Bagaimana caranya? Ikan-ikan yang lain yang berhasil menyelamatkan adalah ikan yang lebih besar lagi dari ikan yang pertama tadi. Jadi ikan yang pertama tadi sudah besar, tapi ada lagi ikan yang lebih besar lagi dari ikan yang pertama menelan ikan yang pertama tadi. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai 3 ikan yang menelan. Ikan yang kedua tadi yang menelan lebih besar, datang lagi ikan yang ketiga jauh lebih besar daripada ikan yang kedua, menelan kemudian dibawa ke pinggir laut, diselamatkanlah Nabi Yunus. Inilah keajaiban doa, subhanallah.